Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rian Juna. Di video kali ini, saya lagi mereview pedetnya Bapak Yusuf dari Desa Kendarejo, Kecamatan Tegal Drimo, guys. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya, guys. Ini adalah pedetnya Bapak Yusuf, lahir tanggal 1 September bulan kemarin, guys. Pas hari raya Idul Adha. Jadi untuk usianya sendiri hampir 2 bulan. Oh ya, untuk teman-teman yang mau request konten tentang apa, silakan tinggalkan komen di bawah, guys. Ini adalah indukannya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau cari indukan, usahakan wadah susunya itu besar, guys. Kalau teman-teman ingin cari, jangan yang udah ketarik ke atas, usahakan yang masih besar. Karena kebanyakan kalau yang udah ketarik ke atas itu sudah lama nggak menyusui anak, guys. Jadi bisa masuk kategori susah kawinnya, guys. Atau sudah lama nggak bunting. Bisa jadi rewel atau apa, banyak faktornya, guys. Kalau ingin cari ya wadah susunya itu yang masih gimana ya, masih melorot ke bawah lah. Menurut saya pedet ini super, guys. Mantap. Dilihat dari kakinya besar, punggungnya juga lebar, tebal kulitnya, mantap lah, guys, pokoknya ini, guys. Cuman sama orangnya biasanya jualnya kalau udah umur 6 bulan, 6 bulan baru dijual, guys. Kalau untuk sekarang nggak dijual ini, guys. Ya guys, ini masih part 2 nya nanti ada part 3 nya guys. Jangan naik lanang terus, Lek. Biasanya didol umur pirang ini, Lek? 6 bulan itu baru metu ya. Oh ya guys, sekian dulu video dari saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.